Pemirsa baik, kita akan mengupas lebih lanjut tentang ayat ini kaitannya dengan tahfizul Qur'an ya. Yuk. Di dunia penghafalan Al-Qur'an ada metode yang namanya mendengar. Dan memperdengarkan. Mendengar ini sebenarnya ya, ini adalah active learning. Dulu ketika saya kecil, saya sering mendengar Ustadz Muammar ZA membaca Al-Quran, dan saya membayangkan bahwa saya bisa seperti Muammar, walaupun jauh banget saya dengan beliau. Alhamdulillah gak kesampaian, tapi sedikit demi sedikit cipratannya dapat. Bagaimana dulu saya beli kasetnya beliau, lalu kemudian mengikuti bacaan beliau. Yes, anunaka anid anfalikunid anfalunillahi war Rasuli fattakullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha. Nah, itu saya mengikuti akhirnya, karena sering mengikuti, lama-lama menjadi bisa. Saya tadi cerita bagaimana saya mengeluarkan surah Al-Mulk atas izin Allah, CD. Lalu CD ini diputar oleh orang tuanya. Ada anaknya yang masih umur 3 tahun, 5 tahun, mendengar setiap hari. Akhirnya anak ini kemudian bisa menghafal Al-Mulk. Nah, yang berikutnya adalah perdengarkan. Jadi, seorang guru memperdengarkan bacaan kepada muridnya. Nah, kalau Anda bisa menjadi guru buat anak-anak Anda, suami bisa menjadi guru buat istri, istri bisa menjadi guru buat suami, maka metode ini tepat sekali memperdengarkan. Misalkan saudara hafal nih, wal jibala, gitu kan? Saudara ikut apa? Perdengarkan anak, wal jibala. Nah, memperdengarkan ini namanya tasmi'. Walaupun tasmi' pun berarti ya mendengar juga. Jadi mendengar dan memperdengarkan bolehlah, itu kita sebut sebagai tasmi'. Nanti anak kita ngikutin tuh. Istri kita, saya membacakan istri saya Al-Qur'an. Ya. Kemudian istri saya ngikutin, saya bacain wirda, kumikun, hafiz, Al-Quran, kemudian mereka ngikutin. Bahkan Aisyah, itu saya gendong-gendong. Zaman dulu kan saudara ya, ketika saudara kecilnya digendong sama orang tua kan nyanyinya lagu apa coba? Nyanyinya kan lagu-lagu, solawatnya kan. Ya Rabbi bil Mustafa, balik. Tuh, sambil digendong gini. Maqasidana. Sambil diayun itu. Kalau bisa kan kita dengerin Quran. Bolehlah barangkali sebagai fikih dakwah gitu ya. Sekali-sekali anak dengerin nyanyi lagu-lagu. Nah, saya punya teman itu, Masya Allah, dia ngaji tuh gak kayak ente pada dah. Ngajinya tuh biasa gitu. Tapi suatu saat, beliau mendengar tausiah saya tentang bahwa seorang bisa mengaji hanya dengan mendengar CD. Lalu dia berburu CD-nya Imam Sudais. Siapa yang tidak kenal Imam Sudais, ya kan? Ini Imamul Haramain, ya. Imam Sudais ini imamnya Masjidil Haram. Lalu sahabat saya ini, ya, namanya Muhammad Yunus, dia usaha di bidang kacamata, pengusaha nih, tapi tidak bisa gitu ngaji kayak Imam Sudais. Cuman karena pengen bisa kayak dia, Masya Allah. Dia dengerin itu yang namanya Imam Sudais punya bacaan, suaranya mirip, Ji, mirip. Suatu saat saya datang ke Semarang, apa dia bilang, Ustaz, coba ya dengerin suara aneh nih. Terus saya dengerin tuh, Masya Allah, saya seperti ada di belakang Imam Sudais. Kan emang Imam Sudais ada ya, dia punya Murattal Ar-Rahman, ngajinya begitu tuh. Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Kok dia bisa ngikutin Imam Sudais seperti itu? Karena dia mendengar, dan mendengar apa yang diperdengarkan oleh Imam Sudais. Saudara yang pengen mengikuti tahfiz online,
Tafis online, ini silakan diklik di www.wisatahati.com. Saya berdoa mudah-mudahan seluruh pemirsa Wisata Hati Antv ini mau berkenan mengikuti One Day One Ayat, menghafal satu hari satu ayat di tahfiz online menjadi muridnya Yusuf Mansur atas izin Allah. Silakan nanti saudara klik www.wisatahati.com dan menjadi santri online saya di bidang tahfiz. Nanti saudara akan belajar tuh tiap hari satu ayat modelnya begini. Nah, nanti saudara tinggal klik, tinggal ngikutin itu. Amma yatasa alun nah, seayat-ayat gitu. Nah, silakan daftar tuh ya di www.wisatahati.com. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung kita punya acara. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rob, Engkau menurunkan Al-Qur'an 114 surah. Maafkan kelalaian kami ya Allah. Kami hanya menghafal surah-surah pendek. Ya Allah, maafkan kelalaian kami ya Rob. Engkau menurunkan Al-Qur'an buat kami, bukan kami jaga tapi kami lalai ya Rob. Umur kami nambah, harta kami pengen bertambah, tapi hafalan Qur'an tidak mau bertambah. Pemahaman, pengetahuan, pengertian terhadap Quran pun tidak mau bertambah karena tidak mau mengaji. Ya Rob, terima kasih Engkau menghadiahkan acara Wisata Hati NTV ini. Ya Rob, mudah-mudahan setiap hari Senin sampai Jumat Engkau memperkenalkan saya mengajar dan Engkau memperkenalkan para pemirsa belajar. Mudah-mudahan ini acara menjadi acara yang diridhoi oleh-Mu ya Rob. Astagfirullahalazim wa natubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudara semua. Silakan jangan lupa di follow Twitter kami @yusuf_mansur. Segala saran dan kritik saudara kami tampung untuk kami pelajari baik-baik dan insya Allah menjadi bahan masukan ke depan yang lebih baik lagi. Saya Yusuf Mansur. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita dan ketemu besok hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.